dua hal yang perlu kita tanyakan kepada teman-teman. Yang pertama adalah nanti pada individu akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak menembak di TKP ini. Baik, berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khusus, khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Alasannya apa, Pak? Kita keluarkan besok. Jam berapa? Jam 10. Kalau untuk ajudan Ferdi Sambo sudah dekat semua, Pak? Sudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!